Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Panggilan Indosiar yang tayang hari ini 28 Juli 2022. Sepertinya kali ini telah terjadi kecelakaan yang kali ini menimpa Habibie. Terlihat kali ini Voke, Gita dan juga ada Lian yang menemani Habibie di rumah sakit. Kira-kira apa penyebab yang menyebabkan Habibie bisa mengalami kecelakaan dan kali ini dirawat di rumah sakit? Wah, kira-kira apa penyebabnya ya guys? Sementara itu terlihat kali ini Habibie pun sudah pulang ke rumah. Namun ternyata karena luka parah di bagian kakinya, Habibie pun memakai tongkat untuk membantu dirinya berjalan. Kali ini semua keluarga merasa beruntung karena Habibie dalam kondisi baik-baik saja dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Apakah kali ini benar-benar ada sebab-sebab tertentu atau kali ini justru masih berkaitan dengan orang yang mencoba ataupun memaling serpian mobil milik orang-orang yang juga mengakibatkan kali ini Habibie mengalami kecelakaan tersebut? Wah, apakah itu benar-benar penyebab dari kecelakaan yang menimpa Habibie? Sementara itu kali ini terlihat malam hari Raja datang ke kamar orang tuanya yaitu Habibie dan juga Gita. Tiba-tiba saja kali ini Raja menuliskan sesuatu di luka kaki ataupun di perban kaki milik Habibie itu. Habibie pun merasa kaget dengan kehadiran Raja yang tiba-tiba saja menuliskan sebuah tulisan di kakinya yang sedang sakit itu. Namun Habibie pun mencoba melihat sebenarnya apa maksud panggilan yang kali ini dituliskan oleh Raja di kakinya yang sedang sakit itu. Apakah masih berkaitan dengan orang yang menyebabkan Habibie mengalami kecelakaan? Jangan lupa saksikan terus mega series Panggilan yang tayang setiap hari, tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.